Oke, masuk kepada Anafi, masih Anafi. Iya, iya, Pak. Anafi Siti. Oh, masih berbahaya. Oh, berbahaya sekali. Apa yang... Oh, oh. Dan apa yang terjadi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sangat bangga bahwa turnamen sepak bola U10 antar SSB yang digelar selama 2 hari sejak kemarin telah berjalan dengan tertib, lancar sesuai yang diprogramkan. Yang lebih membanggakan lagi adalah selama turnamen berlangsung, semangat juang yang dilandasi jiwa sportivitas sangat dijunjung tinggi oleh para peserta. Sehingga turnamen ini bisa memberikan tontonan yang tidak hanya berkualitas, menarik, menghibur, selaras dengan tema turnamen pada hari ini, yaitu langkah pertama menuju mental juara. Sebagaimana halnya dalam sebuah pertandingan, pasti ada yang menang dan ada juga yang kalah. Tetapi ini juga menggambarkan bahwa juara bukan segala-galanya. Yang jadi target dalam sebuah turnamen atau kompetisi adalah perjuangan dan usaha untuk menjadi yang terbaik. Kepada segenap panitia, penyelenggara, dan seluruh pihak terkait yang telah bekerja sama dan bekerja keras mendukung terlaksananya turnamen ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Secara khusus saya ucapkan selamat dan turut bangga kepada para pemain yang terpilih menjadi pemain terbaik dalam beberapa kategori. Kepada para peserta SSB yang telah meraih trofi kejuaraan, saya ucapkan selamat atas hasil dan kerja keras yang diraih. Mudah-mudahan keberhasilan ini memberikan motivasi untuk meraih prestasi pada jenjang yang lebih tinggi. Selamat atas terselenggaranya pertandingan sepak bola usia 10 tahun dalam rangka HUT Persib Kartika Chandra Kirana ke-76 yang diselenggarakan oleh Persib Kartika Chandra Kirana Daerah 3 Siliwangi. Semoga dengan terselenggaranya pertandingan ini dapat menghasilkan hidup-hidup atlet sepak bola yang unggul. Selamat bertanding dan sukses selalu.